Ya, persiapan saya di kampung latihan udah lebih dari sebulan, dan saya diberangkat Bang JK ke Satria Negara di Bandung untuk melatih ground fighting saya. Otomatis timbangan saya udah dari latihan udah masuk. Pasti, karena sosok Bang JK pengaruh juga untuk saya main di One Pride ini, Bang. Saya akan main di bawah bisa, main di atas bisa, saya ladenin aja dia. Saya lihat dia masih main pertama kali ya, masih main sekali di One Pride. Yang tentunya nanti saya lihat dulu dia di ronde pertama gimana mainnya, ronde kedua, ronde ketiga. Kita mulai nanti strateginya gimana untuk ngalahin dia. Ya, saya maunya sama dia main baku pukul ya. Kita maunya main di striking, main stand up fighting. Buat Alan Darmawan, mari kita tunjukkan permainan yang terbaik. Dan kita tahu siapa yang terbaik nanti untuk besok malam. Buat masyarakat Siantar Simalungun, khususnya terima kasih buat Ibu Wali Kota yang sudah memberangkatkan saya pertandingan ini. Mohon doanya buat Siantar Simalungun. Horas! Luar biasa senang, karena hampir semua fighter ketika berat badannya itu in, bahagia. Setelah menang di fight naik 63, itu dikabari satu bulan setelahnya, jadi kurang lebih 2-3 bulan persiapan. Pastinya, karena saat pertama kali kita jujur, boleh dikata demam panggung mungkin ya, ataupun belum terbiasa. Setelah dari awal itu belajar, dan akhirnya yang kedua ingin memperbaiki. Yang pastinya di pertandingan kedua saya kali ini, saya akan memperbaiki apa yang kurang di fight sebelumnya. Saya ingat yang saya bilang itu, welcome the nightmare. Iya. Karena tujuan saya adalah untuk bisa menjadi yang terbaik di kelas lightweight. Saya sangat respect sama Bang, dulu masih di kelas kita yang JK Saragi, tapi sekarang udah enggak ya. Sekarang Bang Angga ya, championnya. Jadi harapan saya mungkin akan segera ke sana, sesuai dengan leveling up yang diberikan oleh matchmaker. Jadi setelah saya melawan yang pertama, yang kedua ini mungkin untuk saya menuju ke tahap berikutnya, dan berikutnya lagi saya percayakan. Kita lihat aja nanti. Yang pasti untuk menggelapkan lightweight nggak bisa, karena kita butuh fighter. kita butuh bersinar bareng, dan siapapun yang nantinya di puncak tertinggi saling menghargai yang ada di bawahnya. Kelemahan dan kekurangan rahasia. Karena kalau spoiler sekarang mungkin nantilah, tunggu pada saat win nantinya. Aku akan saya sampaikan apa yang menjadi prediksi. Bang Ronald, Master Asia, mari kita bertanding maksimal besok. Yang pastinya, yang terbaik daripada kita, itu yang menjadi juara. Serahkan semua kepada Tuhan, biarkan hasilnya itu yang terbaik buat kita. Amin. Untuk Sobat One Pride, kembali lagi, saya Alan The Chosen One, kembali di hadapan teman-teman, mohon dukungannya, semoga bisa menghibur teman-teman sekalian, dan menjadi fighter favorit kalian. Untuk secara khusus, warga desa Watuau yang antusias ingin menonton, saya pastikan kalian terhibur, ntar malam, oke? Okay?